Halo semua, kembali lagi ke Apa Itu Channel. Setelah menonton, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Serta ikuti juga video lainnya. Wah, gersang sekali ya teman-teman. Kenapa bisa kering begitu ya sawahnya? Kita cari tahu yuk. Oh iya, itu karena musim kemarau teman-teman. Sawah seperti ini disebut juga dengan sawah tanda hujan loh. Dikarenakan sawah seperti ini hanya ditanami padi ketika musim hujan saja loh teman-teman. Itu semua disebabkan karena ketiadaan irigasi untuk mengairi sawah. Biasanya sawah tanda hujan ini ditanami padi satu atau dua kali setahun saja loh teman-teman. Itu semua tergantung kondisinya loh. Wah, banyak sekali ya sapi-sapinya. Teman-teman tahu nggak? Sapi di sini hanya dilepaskan pada saat selesai panen saja loh. Wah, gersang sekali ya teman-teman. Lihat itu tanahnya teman-teman. Sekian dulu ya teman-teman. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa selalu bersyukur. Bye-bye.